Sebenarnya waktu pas mau beli wuling, saya sih ragu. Ya saya, ya istri. Ya kalau dengar kata orang ya, tuh tetangga kita tuh, Pak Sidik kan, udah selalu bilang, udahlah, mending cari mobil yang mereknya udah pasti, gitu kata dia. Memang sih ini merek baru, tapi balik lagi, pada saat saya membeli sesuatu, saya melihat value for money-nya dulu. Jadi apabila ada produk yang bagus dan harganya menarik, kenapa enggak? Ya, setelah diyakini oleh suami dan saya cari tahu sendiri kualitasnya, ya maklum ya saya orangnya agak teliti dan akhirnya saya putuskan untuk membeli ini. Memang mobil ini benar-benar nyaman untuk keluarga dan sangat tidak menyesal kami untuk membeli mobil wuling ini. Saya kan punya toko kain, jadi kalau menggunakan mobil lama untuk mengantar barang itu maksimal paling bawa 18 roll ya. Tapi menggunakan mobil ini, bagasi belakangnya tuh luas banget gitu. Jadi saya bisa bawa barang kurang lebih hampir 36 roll dan mobil itu tetap stabil gitu. Cuman ya sayang banget ya, nggak boleh sering-sering dipinjam sama istri katanya gitu. Kan sayang, mobilnya masih baru ya. Oh iya sih. Untuk keluarga pun ini sangat nyaman sekali. Anak kita kan sudah dua. Baru dua. Dengan posisi kaptensi seperti itu, joknya juga bagus, membuat anak jadi gampang bolak-balik depan belakang. Melihat mereka bahagia membuat kita juga sangat senang gitu. Garansinya tuh sampai 5 tahun. Untuk merek yang relatif masih baru dan berani menawarkan after sale seperti ini, membuat saya makin percaya dan yakin membeli wuling ini. Dan banyak yang mempertanyakan tentang mobil ini. Sebenarnya sih mereka mungkin penasaran ya. Jadi saya godain aja. Mbak, Mas, nih silakan aja. Bawa mobil saya, cobain, rasain, dan abis itu baru kita ngobrol deh gimana rasanya.